Tim Unik Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri mengungkap produksi pestisida palsu di Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur. Seorang pelaku ditangkap beserta ribuan kemasan pestisida palsu sebagai barang bukti. Lebih dari 500.000 kemasan barang bukti pestisida palsu yang diungkap tim unit Tipiter Bareskrim Mabes Polri saat ini disimpan di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur. Barang bukti pestisida palsu tersebut disita dari seorang pelaku warga Kecamatan Pakusari, Jember, yang diduga juga sebagai produsen dengan inisial MR. Produksi dan peredaran pestisida palsu tersebut telah lama menjadi target operasi tim unit Tipiter Bareskrim Mabes Polri. Dari kondisi fisik, pestisida palsu dengan merek Megafur 3GR ini sangat mirip dengan yang asli. Namun jika diteliti, pestisida palsu ini berbahan baku pasir yang diberi pewarna. Jadi itu ada case mengenai pemalsuan pestisida. Kalau dari berkas perkara, ditemukannya, disitanya, diambilnya dari wilayah Kecamatan Pakusari. Karena ini belum sidang, jadi kita belum ketahui apakah faktanya dia memproduksi atau mengedarkan. Yang jelas, dari berkas perkara dia memproduksi. Saat ini tim dari kepolisian terus melakukan pengembangan kasus ini, karena peredaran pestisida palsu tidak hanya beredar di Jember, namun juga di sejumlah kota dan daerah di Indonesia. Pihak Kejaksaan Negeri belum bisa memberi penjelasan mengenai peran pasti tersangka MR, karena kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.